Many cases of counterfeit diploma certificates have been revealed in the last few decades recently. They were involved most of the people who have a central position in society, ranging from artists, politicians, and government officials, while the rest was never touched by media. Ya kalau ijazah palsu itu sebetulnya itu kan kepentingan pragmatis ya. Kepentingan pragmatis itu untuk bekerja, untuk kenaikan pangkat, atau juga untuk prestis sosial. Kebetulan juga ada orang yang melakukan bisnis itu gitu. Jadi ada orang yang membaca peluang bahwa masyarakat butuh ijazah palsu katakanlah gitu. Lalu ada penyelenggaranya. Then what is their motivation? Aku seorang karyawan di salah satu perusahaan. Lama bekerja kurang lebih sekitar 6-7 tahun, hampir 7 tahun. Jadi aku bikin ijazah dan dikarenakan kebijakan di perusahaanku, kalau bukan S1 gak akan ada jenjang karir. Jadi aku akan di posisi itu aja selama mungkin, selama aku bekerja dan gak akan pernah bisa naik jabatan. Ya, dikarenakan tadi itu gelarku masih D3, bukan S1. Akhirnya aku putuskan untuk bikin ijazah S1. Kenapa saya memberi ijazah dengan secara besar itu? Ceritanya pada tahun 2003 saya kuliah di satu universitas di Bandung. Kemudian di tengah perjalanan saya kerja, kuliah di Amerika sampai 2010. Ketika itu nilai saya belum terkejar. Kemudian karena faktor umur yang sudah mulai tua dan faktor keluarga juga, saya melakukan alternatif dan alternatif yang lain untuk melakukan transaksi jual beli ijazah tersebut. This phenomenon of counterfeit diploma made us interested to investigate how the game was played within. We found a pretty reliable advertisement of counterfeit diploma provider. This app had attached many diploma samples from different universities. One of them was a scholar with initial FA, who had been studied at one of the university in Jakarta. Based on a sample of counterfeit diploma attachment, we tried to investigate the source. It turned out at Dikti website, we found FA's education profile in the name list of university. Equipped with those resources, we visiting that mentioned university to check FS profile. At first, we started at library, where the memories reference guidebooks were kept. We checked it one by one. And results show FA not exists. In the meantime, my partner Cam approached to show me the campus graduated students list. When we noticed there was no complete address stated on the list, the curiosity shadows us to seek more information. By then, we decided to go to level 6, the place that every student's final report to be collected. Presumably, FA's final result should be here,
if the last report was a fundamental graduation requirement. Begini, kayak. But we couldn't find any. For the moment we confused and curious, we met one of the students who causing us to draw off a while to a different course. Apa ya kalau pembuatan skripsi? Jasa palsu, setahu gue banyak. Dan kalau misalnya tempat di mana, ya gue pernah cerita-cerita, pernah sharing sama tuh orang, dia siap kok bikin buku, bahkan buku kir, STK, panjang. Ancol lagi nih cuy. Itu dia, cetakan aja. Ancol lagi nih cuy. Lu, monas lagi. Oh, gue lewat tadi. Iya, selalu pramuka. Tapi orangnya nggak mau ngapa-ngapa. Dia nggak bakal mau. Jadi balik-balik. Jadi kalau misalnya kita lagi, biasanya dia kerjanya malam. Di atas makan, dia baru lagi makan. Komputernya tuh rata-rata. Terus di pasti kayak langsung banyak. Gratis. Paling banyak dia di situ. Hujan-hujan. Tapi nggak semuanya ya. Nggak semuanya terbuka. Di situ semua percetakan kok. Iya, gue lewatin itu tadi. Jadi kayak misalnya kayak lu malam-malam, kayak gue dulu ngetin. Wah, pusing ya mas ya. Jadi, operatornya ngomong kayak gitu, pusing ya. Iya, gue lagi mesin skripsi. Membuatnya enggak. Nawarin. Gue banyak kok contoh skripsi. Gue putar kalau emang lo mau. Jadi, kamu udah fotokopi belum? Gue belum skripsi. Bang, gue. Jasa bisa kali gue mencet. Oh bisa, lu tinggal nyebut aja. Tapi ini tadi kan. Tas mana insya Allah gue buatin. Iya. Kalau harganya cocok. Tapi kalau skripsi sekitar 3 jutaan. Kalau itu kan? Bisa 10-15. Based on his guidance, we went to this printing office and we undercover as prospective buyer. Apanya? We tried to call FA from the detail we got it from alumni record list, but then disconnected. So we tried to contact FS friend which stayed on the list. Hello, ini dengan Mbak. Connected with Ian, student from same faculty with FA. Mbak, ini aku Revita dari. Aku mau konfirmasi doang, Mbak lulusan transportasi ya D3. Iya, aku mau nanya dong Mbak. Mbak kenal angkatannya aku nggak tahu sih, soalnya di sini aku lagi megang kopian data kelulusan, terus di sini dia satu ini satu apa
satu wisudaan gitu kayaknya sama Mbak S gitu. Jadi aku mau nanya, kenal nggak kira-kira? F.A. Aku nggak pernah sekelas sama ya, gitu. Tapi nggak tahu sama sekali kalau ada nama itu gitu. Oh iya, makasih ya Mbak. Stuck with all the confusing facts, we try to contact the diploma faker, which is FA degree attached. No response. Gak diangkat. Jadi kita udah berapa kali nelfon penjual jasa palsunya dan ternyata nggak pernah diangkat, nggak diangkat angkat. Ada SMS dari dia, isinya maaf, silakan Anda SMS saja, terima kasih. Jadi kayaknya dia nggak mau angkat telepon dan cuma mau berhubungan lewat SMS aja. This is the short message communication with Faker as following. We also do undercover as prospective buyer, a false diploma from the same university with FA. According to statement of counterfeit diploma supplier, we ask for confirmation from the university regarding FA and expecting they will show the origin form from the university. University administration refused confirmation recording. Confirmation points as following. Jelas bahwa di dalam pasal 266 KUHP itu memang disebut pemalsuan ijazah, apa enggak disebut, tapi pemalsuan dokumen. Nah, pemalsuan dokumen itu termasuk di dalam kejahatan yang
dilarang sehingga dia diancam hukuman 6 tahun oleh KUHP. Artinya kalau kita merujuk kepada KUHP itu jelas bahwa itu termasuk kategori saksi sebagai pemalsuan dokumen. Ya sebetulnya yang pasti bisa terkena yang langsung adalah konsumennya, artinya pihak yang mengorder jasa tersebut. Ya, artinya kalau ada konsumen atau masyarakat yang meminta dibuatkan jasa palsu itu jadi dia pelakunya yang pasti. Yang kedua adalah pihak yang memberikan kemungkinan terjadinya pelanggaran kejahatan tersebut. Nah, di sini tadi saya katakan dua kan yang mungkin terjadi, yaitu misalnya universitas atau SMA atau SMP, semua lembaga pendidikan yang memungkinkan ijazah palsu itu bisa keluar. Karena memang sebetulnya kan tidak boleh, karena setiap alumnus yang keluar itu kan ada nomor registernya, sehingga di situ terlihat misalnya Anda alumni dari sini, nomor registernya ini. Tapi tanpa melalui proses itu ijazahnya bisa keluar. Nah, itu namanya ijazah palsu juga. Biasanya ada kerjasama sama orang dalam. Jadi dua pihak yang bisa dikenakan sanksi pidana, yaitu pelakunya yang minta dan pihak universitasnya, siapa itu. Tapi kalau Anda lari misalnya ke Senen atau ke percetakan minta dibuatkan ijazah, itu kan mudah. Nah, itu yang membuatnya itu. Tapi dua-duanya bisa terjerat sanksi pidana buat nama tadi itu. Until this report is made, we still cannot contact FA. Many possibilities could happen. A clear disperse of making a false certificate is certainly need to be tackled immediately. If not, then it is possible a few years later, every area of our lives will be surrounded by fake bachelor's degree and probably will be a nation's leader someday. So, where would this nation be?